يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. Guna membentengi dan sekaligus membentuk generasi milenial yang Qur'ani, Masjid As-Sakinah yang berlokasi di Desa Air Ketekuk Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, menggelar kegiatan tahunan Halaqoh Tahfizul Qur'an pada Sabtu sore 18 Mei 2019. Kegiatan Tahfiz Al-Qur'an Rodatul Jannah di bawah binaan Ridwan Wicaksono SPDI tersebut diikuti sedikitnya 70 peserta yang berasal dari kalangan milenial ini juga dihadiri oleh pengurus Masjid As-Sakinah maupun perangkat desa dan tokoh masyarakat sekitarnya. Program Halaqoh Tahfizul Qur'an merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi agenda utama pembinaan generasi muda, membangun karakter sebagai pribadi yang alim, berbudi pekerti luhur dan mandiri di saat generasi muda Indonesia menghadapi gelombang era globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kegiatan ini, kami ingin buat kegiatan yang betul-betul bisa membentengi, membentuk generasi milenial yang Qur'ani, yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Sejarah singkat, Halaqoh Tahfiz Qur'an Rodatul Jannah, Desa Air Ketekuk, Tanjung Pandan, ini berjalan sudah 3 tahun, sejak tahun 2016, dengan jumlah siswa lebih kurang 70 santri dan dewan guru berjumlah lebih kurang 10 guru. Dan sampai saat ini jumlah santri terus bertambah dan alhamdulillah sudah ada yang memasuki juz 27 26, lebih ada sampai 5 juz. Intinya dengan ada kegiatan ini, kami selaku koordinator atau inisiator dari kegiatan ini bekerjasama dengan instansi dengan yang terkait, ingin menghasilkan, menciptakan bibit-bibit unggul generasi Islam, generasi milenial yang Qur'ani, yang kuat menghadapi era globalisasi ini untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik, dan kami harap menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik, yang profesional religius, yang berakhlakul karimah, mandiri dan membahagiakan orang tuanya di dunia akhirat. Program yang diacarakan, yang dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang terletak di masjid beralamat Jalan Gang Sambas, Masjid As-Sakinah, merupakan kegiatan yang sangat positif dan pemerintah desa sangat mendukung. Dan ini adalah untuk pemberantasan aksara Al-Quran dan menuju masyarakat generasi milenial yang tahu, di mana kita tahu perkembangan teknologi ini kalau tidak dibatasi dengan dibentengi dengan akhlak, kedepannya mungkin anak-anak kita terbius oleh program-program atau teknologi ini. Makanya kita harus bentengi dengan kegiatan keagamaan untuk anak-anak muda milenial ke depan lebih bermartabat dan berakhlakul karimah. Usai menggelar acara tahunan Halaqoh Tahfizul Qur'an, kemudian dilanjutkan dengan acara berbuka puasa bersama. Dari Tanjung Pandan, Nasrul Ruli dan Zaid, Poros TV mengabarkan.